الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 الحمد لله. Mungkin tadi sore kita lupa menjalankan perintah baginda Muhammad SAW. Solawatlah kepadaku 10 di pagi hari, sore hari 10, 10 pagi, 10 sore, pasti dapat syafaatku. Begitu bil makna yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita pengen dapat syafaat, Rasul enggak mengatakan solatlah tahajud 2000 rakaat nanti dapat syafaat. Kenapa? Berat. Sanggup tahajud 2000 rakaat? Nyerah. Saya yang pertama kali angkat tangan. Oh, nyerah saya. Siapa mau dapat syafaatku tiap hari sedekah 1 miliar, saya yang lari duluan. Betul ya? Berat. Siapa yang mau dapat syafaatku puasa Dawud? Masya Allah, banyak yang nyerah ini. Banyak yang nyerah. Betul atau betul? Tapi karena Nabi kita Nabiur Rahmah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang penuh rahmat. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tidak kami utus engkau wahai kekasihku baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, kecuali engkau menjadi rahmat untuk umatmu, engkau menjadi rahmat untuk jagat raya, engkau menjadi rahmat untuk malaikat, engkau menjadi rahmat untuk neraka, engkau menjadi rahmat untuk surga. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan rahmat ini murah, mudah diperoleh oleh siapapun hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasul Muhammad SAW begitu murah. Mohon maaf, kalau Anda seorang direktur punya perusahaan besar, saya mau minta tolong, please help me, tolong. Masya Allah, syaratnya banyak atau sedikit? Syaratnya banyak atau sedikit? Kalau Anda mau minta tolong sama seorang gubernur, mau minta tolong sama seorang gubernur, syaratnya banyak atau sedikit? Tapi minta tolong kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diselamatkan di dunia dan diselamatkan di akhirat, Rasul tidak kasih syarat yang berat-berat sallallahu alaihi wasallam. Tidak dikasih syarat yang berat. Khafif rakhis. Ringan murah, gratis. Enggak bayar, enggak butuh tenaga,
lisan gerakkan saja, ucapkan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau sallallahu ala Muhammad, bas cukup itu. Sallallahu ala Muhammad tiap pagi 10, tiap sore 10, Rasul mengatakan aku yang akan bela kamu. Sallu ala Nabi. Kalau udah tahu seperti ini, maka hidupkan ajaran salaf alawiyin, hidupkan ajaran para habaib, hidupkan ajaran para leluhur di majlis-majlis. Dahulu salaf kita teriak sallu ala Nabi. Dahulu salaf kita teriak sallu ala Nabi. Di awal majlis ada yang teriak awal majlis sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, ukthiru atau akthiru salat ala Nabi, Allahumma salli wa sallim alaihi. Di akhir majlis ada yang teriak sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, akthiru salat ala Nabi. Ada yang teriak sallu ala Nabi. Tapi sekarang teriakan itu hampir hilang. Kita hampir enggak dengar di majlis-majlis. Hampir tidak terdengar ajakan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika ada yang mengajak, bukan dijawab solawat itu, tapi seisi majlis melihat siapa dia. Gharib. Gharib. Aneh. Diajak solawat, bukannya lisan langsung tergerak ikut solawat, tapi dilihat siapa itu yang teriak. Siapa itu yang bilang sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaih. Ikhwani rahimakumullah. Jadi kan ini tren. Kalau solawat gak perlu disiarkan, kita yang butuh ikut masuk dalam syiar solawat. Jadi kan ini tren di majelis-majelis. Hei para ustaz, hei para guru, hei para syekh, hei para habib, hei para kiai, siapapun anda pecinta Nabi Muhammad SAW, ajak umat untuk mengeluh-elukan baginda Muhammad SAW. Sallu ala Nabi. Allahumma salli sallim. Di sini banyak asatid nih, banyak guru, banyak habaib yang punya murid nih, banyak kiai, banyak masyayikh. Suarakan ini di majelis. Sedih hati ini, sedih hati ini ketika nama yang lain diagungkan, tapi nama Rasul enggak disuarakan. Allahumma salli wa sallim alaih. Saking cintanya seorang syekh kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan saking takutnya masuk dalam kelompok bukhala, orang-orang kikir yang dicela oleh Allah dan dicela oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Rasul lisannya tak pernah mencela, tapi Rasul mengatakan al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Pelit, pelit, kikir, bakhil, medit, apapun itu namanya, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Inggris, bahasa apapun, al-bakhil, kikir. Sementara di riwayat yang lain, al-bakhil, orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari Nabi Muhammad SAW, jauh dari surga, jauh dari masyarakat, dengan neraka. Na'udzubillah min dzalik. Saya mau nanya, kalau kita punya kenalan orangnya pelit, mau diajak pergi makan bareng? Enggak mau. Kenapa? Kantong kita yang akan gempes. Kantongnya pasti akan tebal. Betul, betul, betul. Kalau kita diundang makan di rumahnya orang bakhil, kita akan menjawab, daripada capek, lebih baik di rumah. Capek-capek di sana, paling keluarnya cuma air putih. Enggak ada hidangan yang lain yang keluar. Kenapa? Al-bakhil dijauhi oleh masyarakat. Lantas bagaimana kalau julukan bakhil itu, julukan kikir itu bukan keluar dari lisan kita? Bukan saya yang ngomong fulan bakhil. Sampai-sampai Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyebutkan la ghibah, enggak ada menggunjing untuk orang bakhil. Makanya orang bakhil itu sampai disebutkan jelas fulan bin fulan, fulan bin fulan, saking jeleknya sifat bukhul, sifat kikir itu. Ini yang menyebutkan kikir bukan Syekh fulan, bukan Habib fulan, bukan Kiai fulan, bukan Ustadz fulan, bukan Direktur fulan, bukan Lurah fulan, bukan pejabat fulan. Tapi yang nyebut orang ini kikir adalah yang tahu surga itu di mana, neraka itu di mana. Allahumma salli wa sallim alaihi.
Udah tahu surga di mana? Loh, di akhirat. Di mana di akhirat? Di akhirat di mana? Ini majelis ini kalau enggak dikasih Sherlock enggak nyampe. Betul atau betul? Kalau enggak ada yang nganter enggak nyampe. Nah, ini kita surga, jannah, jannah, jannah. Tahu surganya di mana? Ngerti jalan ke surga. Tahu nerakanya di mana? Ngerti agar enggak tersesat masuk neraka. Siapa yang tahu? Hanya satu manusia yang sudah survei ke dalam surga dan survei ke dalam neraka, yaitu baginda Muhammad SAW. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim. Rasulullah masuk neraka enggak geder. Api dideketin sama Nabi Muhammad SAW. Neraka didatangi rahmatan lil alamin. Karena di neraka ada malaikatul kiram. Di neraka ada malaikat-malaikat yang rindu ingin memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di neraka malaikat Zabaniyah, malaikat dari cahaya merindukan Rasul Muhammad SAW. Malaikat Malik merindukan Nabi Muhammad SAW. Maka atah Nabi pun memberikan kismatu min rahmatih, bagian dari rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fazarul nar, Rasul mengunjungi neraka. Keren abis. Neraka dikunjungin. Neraka dikunjungin oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau dalam hadis Rasul menyatakan, nanti ketika meniti siratal mustaqim, meniti siratal mustaqim, yang akan masuk surga orang-orang yang beriman, yang cahayanya dari cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Rasul Allah nyatakan sebagai cahaya dalam surat Al-Maidah, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin, telah datang kepada kalian dari Allah nur, cahaya, dan juga Al-Qur'an, kitab yang jelas. Cahaya ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Jabiru innallaha khalaqa qabla al-asya'i nura nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Hey Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah telah menciptakan cahaya Nabi Muhammad SAW dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim. Gitu yang semangat, wajah yang bercahaya, yang bahagia. Ajak orang semua salawat. Sallu ala Nabi. Pekikan salawat. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim. Coba contoh saya, ikuti dulu saya. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Pekikan ini di majlis. Pekikan ini di tempat-tempat kita belajar. Pekikan ini di perkumpulan. Pekikan ini, teriakan ini di Indonesia, agar rahmat Allah turun sebesar-besarnya ke negeri ini. Allahumma salli wa sallim alaih. Lanjut atau cukup? Saya baru nyampe dari Jeddah tadi jam 8 pagi. Baru nyampe. Yang mau saya ceritakan ini pengalaman saya. Ketemu hamba Allah yang soleh insya Allah. Tapi saya lanjut dulu. Rasulullah SAW survei neraka. Lah kalau mukmin biasa itu ketika meniti siratal mustaqim, karena mendapat nur min anwarin Nabi SAW, mendapatkan, kalau nyebut nama Nabi salawat dong, nur min awarin Nabi SAW. Jangan diam, jangan bungkam, nanti kita termasuk bukhala al-bakhil man dhukirtu indahu falam yusalli alaiya fasallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim alaih. Nanti orang yang mendapatkan cahaya Nabi Muhammad SAW, ini harus dibiasakan nih. Udah lupa, udah hilang nama Nabi SAW disebut, bungkam mulutnya. Masya Allah, nanti dikubur akan dibungkam sama Allah Ta'ala orang bakhil-bakhil ini. Gak bisa jawab pertanyaan malaikat. Kenapa? Bakhil. Suruh solawat, hatinya berat, lisannya berat, sehingga dia berarti akan berat menjawab pertanyaan malaikat. Na'udzubillah min dzalik. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Mu'min ini ketika jalan, nerakanya teriak, jus ya mu'min, jus ya mu'min, fa inna nurak tutfil lahabi. Oka makalah sasalam. Nerakanya ngomong, hei mu'min, please dong, jangan pelan-pelan jalannya, ayo cepetan lewat. Kalau kamu kelamaan, nanti
apiku yang menyulut ini akan padam terkena cahayamu. Masya Allah, Allahumma sholli wa sallim. Ini baru dapat percikan cahaya Nabi Muhammad SAW. Lantas bagaimana ketika Nabi Muhammad SAW survei ke neraka? Survei ke neraka. Oh, tentunya dengan semua jajarannya. Semua jajarannya, malaikat semua. Di antaranya malaikat Jibril alaihi salam. Maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam survei ke neraka, saat itu malaikat Malik, penjaga neraka, pemimpinnya semua malaikat yang di neraka kangen sama Nabi Muhammad SAW, pengen nyambut Rasulullah SAW. Tapi SOP neraka, penjaga neraka harus galak. Penjaga neraka enggak boleh senyum. Penjaga neraka harus cemberut. Penjaga neraka harus angker, serem. Tapi ketika bertemu Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril berkata kepada Malik, "Wahai Malik, senyum dong. Ini ada Nabi Muhammad SAW. Boleh, boleh senyum. Iya boleh." Langsung malaikat Malik tersenyum. Hari itulah penghuni neraka mendapatkan senyum dari malaikat yang biasa menyiksa karena keberadaan Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Di neraka survei, nerakanya jadi dingin, malaikatnya jadi adem. Keren Nabi, sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Nabi siapa itu? Rasulnya siapa itu? Panutannya siapa itu? Pembelanya siapa itu? Pembela kita, makanya sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Jangan lihat yang lain. Allah minta kita mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allah yang perintah. Jadi kalau kamu teriak di jalan salawat, kamu teriak di majelis salawat, siapa yang melarangmu? Dia berhadapan dengan Allah dan malaikat. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ikhwani rahimakumullah. Karena ada hadis al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Saya ketika di Mekah ziarah Said Ahmad bin Abuya Muhammad bin Abuya Alwi Al-Maliki ziarah. Setelah salat Isya yang dibaca rakaat pertama alam nasrah. Rakaat kedua idza jaa nasrullah. Makmum yang di belakang ini ada orang yang alim soleh muhib li Nabi Muhammad SAW. Semuanya ulama nih yang di belakang. Cuman yang satu ini orang tua ini unik. Unik. Nanya kepada Sayyid Ahmad bin Abuya Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ya Sayyid, boleh enggak kalau saya dengar ayat alam nasrah laka sadrak, terus saya jawab sallallahu alaihi wasallam wa wada'na 'anka wizrak sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya dengar idza jaa nasrullahi wal fath, saya bilang sallallahu alaihi wasallam, boleh enggak? Kata Said Ahmad, ya Syekh, salat ada aturannya. Salat ada aturannya. Ini dalam salat. Jangan seperti itu. La tastahsin yang begini. Kamu takut ya nanti masuk dalam kelompok al-bakhil. Ya, takut masuk kelompok orang yang pelit. Karena Rasul disebut alam nasrah laka sadrak, bukankah telah aku lapangkan dadamu? Itu yang dimaksud alam nasrah laka, kafnya di situ Nabi Muhammad SAW. Kamu khawatir ya nanti masuk kelompok orang bakhil? Iya, jangan khawatir. Kamu enggak bakhil kamu. Kamu ahli solawat. Kamu ahli solawat. Tapi solat ada aturannya. Ini bukan untuk solat. Solat udah itu di at-tahiyat. Itu di at-tahiyat. Yang saya kagum, sampai-sampai di dalam sholat hatinya enggak kuat mendengar Nabi Muhammad SAW dan pingin misalnya langsung sholawat. Sementara kita yang di luar sholat dengan nama Nabi Muhammad SAW, kelu lidahnya, na'udzubillah min dzalik, berat lidahnya, na'udzubillah min dzalik. Pasti Nabi kita benar, enggak mungkin salah. Enggak mungkin salah. Tadi disampaikan oleh akhina Nabi Muhammad bin Husain al-Habsyi, semoga Allah panjangkan usianya, dan saudara-saudaranya, dan orang tuanya, dan pamannya, dan sahabatnya, dan guru-gurunya dalam taat pada Allah Ta'ala, amin. Disampaikan satu hadis buat pemirsa dimanapun antum berada.
Tadi saya buka-buka handphone, mohon maaf. Saya lagi meneliti hadisnya apa itu. Riwayatnya siapa? Riwayatnya siapa? Man nasya sholata alayya khati'at tariqal jannah au kama qala sallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Disebutkan dengan jelas, man nasya sholata alayya. Siapa yang mengabaikan sholawat kepadaku, menganggap enteng, menganggap remeh, sholawat dianggap remeh, sholawat dianggap enteng, sehingga dia enggak gubris sholawat. Orangnya sholat, orangnya puasa, orangnya ngaji, orangnya sedekah, orangnya jihad, orangnya amal soleh. Tapi kalau lupa sholawat, hati-hati, hati-hati. Kenapa? Alamatun nifaq fi, tanda-tanda kemunafikan ada dalam hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Karena hanya mukmin yang senang sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Maka siapa tidak senang sholawat, dia nifak. Dalilnya, kalau Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hei orang-orang yang beriman, sholawatlah dan salam sebanyak mungkin, sebaik mungkin pada Nabi Muhammad SAW. Siapa yang ngomong? Allah. Yang dipanggil mukmin. Berarti yang enggak mau jawab munafik. Yang enggak mau jawab munafik. Munafik itu kadang salat, munafik itu kadang qiraatul Quran, munafik itu kadang ikut jihad, munafik itu kadang sedekahnya banyak. Pembedanya adalah selawatmu berapa. Kalau selawatmu dikit, Allah yang bilang kamu munafik. Kenapa? Lawannya mukmin adalah munafik. Makanya enggak ada waliullah sedikit selawat. Enggak ada. Jangan ngaku wali kalau dikit sholawat, malu, pengakuan palsu. Jangan ngaku mukmin kalau sedikit sholawat, malu, melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ngaku tahu jalan ke akhirat kalau sedikit sholawat. Kenapa? Nah, Rasul yang udah pernah ke surga, udah pernah ke neraka, itu ngasih informasi valid, informasinya dari langit. Man nasya sholata alaiya faqad khati'at tariqal jannah atau khati'at tariqal jannah au kama qala sallam. Siapa yang melupakan selawat padaku, yang mengabaikan selawat kepadaku, bukan enggak berselawat, selawatnya sedikit. Apa kok tahu selawatnya sedikit? Allah yang bilang. Sesungguhnya orang-orang munafik, la yadhkurunallaha illa qalila. Ciri orang-orang munafik kalau zikir pada Allah sedikit. Selawat dia selawat, tapi selawatnya dikit, amat pelit, pelit selawatnya. Siapa yang semacam itu, kata Rasul Muhammad SAW, khati'at tariqal jannah. Surganya di sana, dia jalannya ke sana, nyasar. Namanya apa? Nyasar. Bahasa Indonesianya, tersesat dari jalan menuju surga. Menyimpang, gak pernah sampai surga. Gak mungkin masuk surga. Menyimpang, kapan sampainya? Terus ke sana. Surganya di sana, Mas. Di atas ke sini. Ajib. Ghori. Wayadda'il jannah. Dia merasa ahlul jannah. Masya Allah. Ikhwani rahimakumullah. Mungkin ada yang nanya, Habib, tolong buktikan sama saya. Orang rajin sholat, sedikit sholawat, itu bisa tersesat ke neraka. Oh, mudah. Allahu Akbar. Aku yang paling top sholatnya ini. Masya Allah. Sombong dengan sholatnya, sombong dengan ibadahnya. Ngeri.com itu. Ahli sodakoh. Sedikit sholawatnya, jarang sholawat. Pamer sodakohnya. Sholawatnya gak dipamerin. Sholawatnya gak diagungkan. Allah gak butuh sodakohmu kalau kamu gak cinta pada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti sedekahnya ini dia undat-undat, dia ungkit-ungkit. Itu dulu kalau gak saya bantu, fakir dia. Kalau gak saya tolong, fakir dia, fakir. Gak mungkin sukses. Itu saya tuh semua yang bantu tuh. Masya Allah. Faqad ahbata amalah. Dia menghancurkan amalnya. Tapi orang yang rajin sholawat, ketika dia sodakoh, Allah akan ajari caranya biar sodakohnya bawa dia ke surga. Itu mana nasiyatul jannah. Dia ahli sholawat, gak akan lupa jalan ke surga. Dia
diajarin, sedekahlah pada ayahmu, sedekahlah pada ibumu, sedekahlah pada pamanmu, sedekahlah pada bibimu, sedekahlah pada tetanggamu, sedekahlah, jangan kamu sakiti orang yang kamu sedekahin, sedekahlah, jangan sampai orang tahu, sedekahlah sembunyi-sembunyi, seperti yang dilakukan Sayyidina Husain, seperti yang Sayyidina Ali, Sayyidina Al-Abidin. Sayyidina Ali, Sayyidina Al-Abidin tiap malam sedekah ahli sholawat, sedekahnya banyak, dipikul sendiri, gak ada orang yang tahu. Taunya setelah wafat, dimandikan jenazah beliau, di punggungnya tampak bekas luka, baru pembantunya ngaku, tiap malam pikul berkarung-karung gandum ke rumah fuqara wal masakin. Cucu Nabi Muhammad SAW banyak sholawat. Ya akhi, ya ukhti, sahib, kalau kita lagi di Mekah, sodik, lagi di Madinah, sodik, 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 bro, pasang anak muda, bro, 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 eh bro, kalau kamu banyak dosa sama seperti saya, jangan khawatir, solawat yang banyak, solawat yang banyak. Kenapa? Rasulmu janji, beliau sosok akan bela kita kalau kita berjalan mendekati beliau. Sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Kama qala sallam, solawatlah kalian dimanapun kalian berada, karena solawat kalian akan sampai kepadaku, menghampiri aku dimanapun kalian berada. Pendosa, pemaksiat, ahli berbuat kemaksiatan, jangan putus asa, dekati Allah lewat Nabi Muhammad SAW. Fafirru ilallah, lari, kejar ampunan Allah. Caranya bagaimana? Subhanallah, sampai mengejar ampunan Allah, kalau enggak dimintakan Nabi, Allah enggak akan ampuni. Sallallahu alaihi wasallam. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka. Mereka seandainya ketika mendzalimi diri mereka sendiri, mereka mendatangi engkau, fastaghfirullah, kemudian di hadapanmu mereka minta ampun sama Allah, wastaghfaralahumur rasul, dan ar-rasul Muhammad SAW memintakan ampun untuk mereka, tentu lawajadullah, mereka mendapati Allah itu maha menerima tobat dan maha penyayang yang luar biasa. Ulama menjelaskan, di antaranya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam tafsirnya, kenapa di ayat ini Allah bilang ar-rasul, fastaghfirullahumur rasul, padahal punya ayatnya ja'uka, mereka mendatangi kamu. Seharusnya dari sisi ilmu bahasa, seandainya ketika mereka mendzalimi diri mereka sendiri, mereka mendatangi kamu, kemudian kamu memintakan ampun, harusnya begitu. Tapi kenapa di Al-Quran kok gak begitu? Karena kalau yang dipakai mendatangi kamu, kemudian kamunya, kanya sama kamu, berarti kamunya sama dengan yang didatangi saat itu. Paham? Artinya ayat ini hanya berlaku untuk sahabat. Ayat ini hanya berlaku untuk orang yang hidup bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi karena Allah itu maha benar, maka Allah jadikan ayat ini untuk seluruh umat manusia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kiamat tiba. Siapa yang mendatangi kamu, wastaghfirullahumur rasul, kemudian ar-rasul, karena derajat ar-rasul itu bukan hanya ketika hidup. Ketika hidup ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah wafat ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya dibedakan antara rasul dengan kamu di dalam ayat ini. Ini dalil siapa ziarah ke Madinah Al-Munawwarah, minta ampun pada Allah di hadapan Nabi Muhammad SAW, rasul memintakan ampun untuknya, selesai. Selesai. Allahumma salli wa sallim. Sementara enggak semua orang punya duit buat ke sana. Sementara banyak orang yang punya duit enggak punya semangat untuk ke sana. Sementara banyak orang yang semangat, duitnya enggak nyampe sana. Nasibnya belum sampai sana. Rasul menyatakan, "Sallu alayya, don't worry, jok khawatir, jangan resah, jangan gelisah, duduk dimanapun kamu berada." Begitu kamu ucapkan ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam
alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. Maka Rasul menjawab, salamku salawatku juga untukmu, aku juga. Langsung begitu Rasul juga, salamku juga untukmu, dosamu habis. Loh maksud semale, karena ucapan Rasul itu takrir, bukan taroji. Ucapan Nabi Muhammad SAW itu bukan harapan, tapi ucapannya adalah ucapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalilnya, ribet amat nanya dalil terus. Dikit-dikit nanya dalil. Gak apa-apa jawab. Jangan dikira Habib Muhammad gak bisa jawab. Ini gudangnya ilmu ini. Jangan dikira para habaib di kanan dan di kiri saya, di depan saya, para kiai, para ajengan, para guru gak bisa jawab. Ahli semuanya. Semuanya ahli. Dalilnya mana Habib? Bawakan dari Al-Quran. Saya bawakan dari Al-Quran. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak pernah sekalipun yang bilang Allah, Nabi Muhammad SAW, yantiqu anil hawa, beliau akan dan sedang berbicara dengan hawa nafsunya. Tapi semua yang diucapkan Nabi adalah wahyu yang diberikan kepadanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka begitu Rasul mengucapkan alaikassalam, ini Allah lagi ngomong, kamu selamat. Selesai. Allahumma sholli wa sallim. Murah atau enggak murah? Surga murah atau mahal? Murah. Tapi siapa yang mau beli? Ghaliyah bukan artinya mahal. Dagangannya mahal, tapi bayarnya murah. Dagangannya mahal. Pertolongan Nabi SAW hanya dijual dengan 10 solawat rukhis. Liman yurid, siapa yang mau? Siapa yang mau? Mau enggak? Pagi solawat 10 siap? Sore solawat 10 siap? Di majlis teriakkan solawat siap? Teriakkan solawat siap? Pekikkan solawat siap? Sallu ala Nabi. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Gitu baru namanya umat yang Rasulullah SAW. Yang kenceng gitu di majlis manapun. Ini ajakan dari saya, Naufal bin Muhammad Al-Idrus, mengajak antum semua yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW, pekikan solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena begitu solawat ini dipekikan, malaikat rahmat berdatangan. Dingin. Kita perlu mendinginkan hati. Kita perlu mendinginkan fikir. Kita perlu mendinginkan jiwa, sehingga gelora semangat yang muncul, semangat yang dibimbing oleh Nabi Muhammad SAW. Dalilnya, nanya dalil lagi. Ada. Jawab dalilnya. Man nasya sholata alaiya khati'at riqal jannah. Okama kalau SAW. Siapa yang enggan, siapa yang lupa, siapa yang malas mengabaikan sholawat kepadaku, jalannya ke surga ke sana, dia ambil jalan yang lain. Berarti siapa yang rajin sholawat, yang ngajak orang sholawat, akan dibimbing ke surga. Karena itulah ulama mengatakan, as-sholatu ala nabi syekhu man la syekhulah. Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW akan jadi guru bagi orang yang gak punya guru. Artinya apa? Kalau kita di zaman semacam ini, bingung siapa yang bisa bimbing kita, perbanyak aja sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nanti Allah yang mengarahkan, kamu datang ke majelis ini, kamu begini, jangan begitu. Mulham, hatimu akan diilhami oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyik, rohis, murah, ajib. Sholawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu siap teriak sholawat. Yang saya panggil ibu-ibu, Pak. Ibu-ibu siap teriak sholawat. Sallu ala Nabi Bu. Ibu-ibu, Allahumma sholli wa sallim. Kenapa saya ngomong ibu-ibu? Nanti Bu, kalau suami marah-marah, ibu langsung tatap wajahnya dan teriakkan sallu ala Nabi. Allahumma sholli wa sallim. Kalau dia umatnya Rasulullah SAW, dia langsung akan diam. Allahumma sholli wa sallim. Belum sempat bicara sallu ala Nabi. Allahumma sholli wa sallim. Belum sempat bicara sallu ala Nabi. Sampai berhenti marahnya. Kenapa? Rahmatnya akan turun terus. Nanti tenang hatinya.
Dalilnya, dalil lagi. Saya kasih dalilnya. Di Mesir. Di Mesir itu pekikan yang ada cuma satu. Tanya sama semua orang yang belajar di Mesir. Di Mesir itu enggak ada pekikan. Alhamdulillah. Enggak dengar gitu. La haula wala quwata illa billah. Enggak dengar. Tapi pekikan yang terdengar di Mesir ajib. Saya waktu ke Mesir beberapa tahun silam, jelek-jelek begini, ziarah Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Jelek-jelek begini, saya ziarah Habib Ali Hamzi di kota Seoul, Maulid Simtuduror. Jelek-jelek begini, baca Al-Hikam, ziarah Ibn Athaillah. Jelek-jelek begini, ziarah saya kepada pengarang Burdah Imam Busiri, ziarah ke Mesir, bukan cari penari perut. Cari makam, cari kuburan. Kenapa? Bal ahya, karena mereka yang di makam-makam itu, wali-wali itu, Allah bilang mereka hidup. Yang bilang Allah. Kalau yang bilang kamu, saya enggak percaya. Yang bilang Allah, makanya saya percaya. Makanya diperlakukan seperti orang hidup. Diberi salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum. Kenapa? Hidup. Lanjut. Mobil-mobil di Mesir itu banyak yang pesok, penyok, kaca pecah, gak diganti, gak ada asuransi. Capek asuransinya mungkin ya. Karena diganti cuma plastik, diganti plastik, catnya baret panjang, didiemin aja. Saya nanya sama mahasiswa yang ada di Mesir, ini mobil kenapa? Ya tabrakan, Bib. Loh, orang sini kalau tabrakan gimana? Ribut enggak? Ribut, Bib. Terus macet, Bib. Karena kalau kita tabrakan, enggak peduli. Mau di tengah jalan, di pinggir jalan, dua sopirnya turun. Masya Allah. Terus selesainya bagaimana? Lewat satu orang cuma teriak, Sallu ala Nabi. Allahumma sholli wa sallim. Langsung berhenti, salaman. Dah, lanjut jalan. Masya Allah. Gak ada ganti rugi. Solawat menyelesaikan masalah mereka. Yuslih dzata bainihim. Menyelesaikan Rasulullah. Karena mereka adalah orang-orang yang begitu disebut nama Nabi SAW, mereka yakin ada kehadiran Nabi di situ SAW. Mereka pun malu di hadapan Rasulullah SAW. Ini Muslim ketemu Muslim, akhul Muslim, saudara. Penyok, besok, dunia. Kamu saudaraku, dunia akhirat. Rangkulan, salaman, selesai. Sallu ala Nabi. Allahumma sholli wa sallim. Jadi nanti kalau istri lagi marah, Pak, minta uang, Bapak enggak bisa kasih. Mulai mau marah, sallu ala Nabi. Allahumma sholli wa sallim. Ternyata istrinya enggak paham solawat. Apa ki solu-solu kuwi? Apa ki solu-solu? Apa itu solu-solu? Ya, apa ki solu-solu? What is solu-solu? Karena enggak pernah diajarin sama suaminya solawat. Suaminya enggak didik solawat. Anaknya enggak didik solawat. Istrinya enggak didik solawat. Makanya enggak jadi solving problem. Betul begitu bahasa Inggris. Saya enggak iso Inggris. Ini suaranya merdu beliau berdua nih. Sallu ala Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Ini dua pemuda ini suaranya merdu, ahli Mekah. Masyaallah. Ajib. Suka warna hijau, warnanya Nabi Muhammad SAW. Pakaiannya serba hijau, kembar pula. Wajib. Lanjut. Jadi wajib. Wajib ngajari diri kita, keluarga kita, pasangan hidup kita, orang tua kita, anak-anak kita, sahabat kita, cinta pada Nabi Muhammad SAW. Dimanapun berada yang paling mudah sekarang. Sekarang ini paling mudah. Simple. Simple. One word. Satu kata, sallu ala Nabi. Allahumma sholli wa sallim. Siap praktekan? Pemirsa Nabawi TV dimanapun Anda berada. Pemirsa channel YouTube Habib Novel Al-Idrus dimanapun Anda berada. Pemirsa Nabawi TV yang belum subscribe channel Habib Novel, segera subscribe. Iya, mumpung. Betul kan ya? Mumpung itu. Salawat. Allahumma sholli wa sallim. Sedih enggak kalau di majelis diem-dieman semua gitu. Zaman majelisnya Habib Abu Ghadir bin Ahmad Jeddah segala. Ya, majelisnya Habib Salim Asyadri rahimahumullah. Majelisnya Abu Ya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki.
majlisnya Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi, majlisnya Habib Soleh Tanggul, Habib Ali Kuitang, dan para habaib dimanapun berada, gemah solawat itu terdengar. Itu saya sedih kok sekarang mulai sepi. Betul atau betul? Kalau maulid semangat, maulid. Tapi di luar maulid, Fisola, ini lihat cincin saya, bagus ya. Pasti tanya kan, batunya apa nih ya? Ini harganya 300-400 ribu. Cari di Tokopedia dan semacamnya. Ini zikir nih, tasbih nih. Tuh, keren kan? Kalau buat sholawat cari yang keren-keren. Giliran buat sholawat cari tasbih yang jelek. Giliran sisir cari yang harganya mahal. Giliran celana pakai yang harganya jutaan. Tas yang bermerek. Tasbih, ala kadarnya. Wa man yu'adzim sya'irallahi fa innaha min taqwal qulub. Kalau kamu mau dikatakan hatimu bertakwa, buktikan. Allah butuh bukti. Walaupun Allah maha mengetahui, bukti itu untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain. Aku takwa enggak ya? Aku takwa enggak? Ya kamu lihat sama syiar Allah bagaimana kamu. Kalau kamu mengagungkan syiar Allah, maka kamu orang yang bertakwa. Sejadah cari yang bagus. Mau punya duit. Lain kalau enggak punya duit. Tahu punya duit, ngerokok satu hari 4 pak. Bisa beli tasbih yang 10 ribu rupiah. Masya Allah, mana himmatak? Semangatnya mana? Semangatnya mana? Alhamdulillah, ikhwani rahimakumullah. Saya enggak ceramah ya, maaf saya enggak ceramah. Hanya menjabarkan ucapan Habib Muhammad bin Husin. Beliau yang ceramah, saya hanya menjabarkan satu hadis tadi. Mana siap sholat alaiya khati'atariqal jannah. Paham? Udah siap jadi agen-agen sholawat? Sudah siap? Siap menjadikan sholawat tren di majelis? Jadikan solawat tren di majelis. Jadikan Indonesia bumi solawat. Terdengar solawat di setiap majelis. Siap? Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim alaih. Sekian, semoga berkah manfaat. Dan terakhir, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Hamid. Ketika saya minta nasihat, ketika perjalanan saya mencari Habib Ja'far Al-Aidrus, Habib Ali bin Ja'far Al-Aidrus Batu Pahat, Malaysia. Saya enggak tahu di mana rumah Habib Ali bin Ja'far. Saya telpon Habib Ali Al-Hamid rahimahullah. Habib, ini sama tempat Habib Ali bin Ja'far. Ditemuin enggak kira-kira? Udah, enggak usah bingung. Solawat, jangan putus. Beres, beres. Siap, Bib. Alhamdulillah, solawat baru dapat dikit langsung tidur saya. Coba kalau tidak, 4 jam solawat terus itu. Perjalanan jauh. Untungnya baru sedikit solawat, udah tidur. Siapa yang tidur dalam keadaan bersolawat, sama dengan sedang solawat. Asik atau enggak asik? Asik. Jadi kalau mau sholawat ketika pinter kamu, itu namanya orang cerdas. Jadi kalau mau tidur baca, sehingga sholawatnya dianggap sholawat sepanjang ti. Kalau mau tidur nonton drama Korea, berarti nonton drama Korea sepanjang. Kopla. Paham maksud saya? Habib Ali Al-Hamid yang kita holy sekarang ini cuma ngasih satu amalan sama saya. Solawat novel, solawat novel, solawat. Hasilnya apa? Nyampe lokasi itu maghrib, antara maghrib dan isya, tidak ada janji. Saya bilang sama yang satu mobil, jangan turun. Ini waktu syarif, waktu yang mulia, bainal isya'in. Jangan ganggu wali-wali Allah di antara maghrib dan isya. Ternyata jendela rumah dibuka, ada wanita buka sambil teriak, sila masuk, udah ditunggu Habib. Allahumma sholli 'ala Muhammad. Enak atau enggak enak? Enak, sholawat yang kenceng. Gratis atau bayar? Gratis atau bayar? Gratis atau bayar? Masya Allah, itu kok enggak mau ambil? Padahal gratisan. Biasanya yang gratisan kan direbutkan ya? Betul? Lah kalau yang ini enggak direbutkan kenapa? Belum tahu? Belum paham? Sekarang tahu enggak? Paham enggak? Akhiran, jadi agen sholawat ya? Ajak orang sholawat ya? Sallu ala nabi. Allahumma sholli wa sallim. Pokoknya kalau sampai di majelis kalian tidak teriak sallu ala nabi, saya tuntut di akhirat. Karena udah janji sama saya, mau memekikkan sholawat. Saya akan bilang Rasulullah, ya Rasulullah, ini teman-teman saya bukan teman saya. Kenapa? Cuman ngakunya teman, diajak teriak sholawat aja enggak mau. Rasain nanti Rasulullah akan mengatakan, "Oh, itu bakhil, bakhil, bakhil. Bakhil, 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 bakhil. Jauh dari Rasul, jauh dari Allah, jauh dari surga. Bakhil." Sholawatnya cuma sekali, yang banyak
Sallu ala nabi, sallu ala nabi, sallu ala nabi, sallu ala nabi, sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.